Konser kebangsaan progresnya hingga saat ini alhamdulillah, karena ini memang kerja sinergi antara LPP RRI Pontianak sebagai leading operasionalnya. Kemudian kami juga didukung penuh sama pemerintah provinsi, dan mobilitas itu substansi dan teknisnya sangat juga disupport oleh pemerintah Kota Pontianak. Termasuk juga link-link kami untuk koordinasi ke Kemenham RI, kemudian Kominfo, dan teman-teman di RRI Pusat. Ini karena gawe nasional, karena event nasional, kerjasama RRI dengan Kemenham, Kominfo, dan pemerintah setempat, sinergi itu memang harus dibangun. Nah, sejauh ini persiapan bisa dikatakan 90% sudah duduk sesuai dengan rencana. Tinggal kita hal-hal yang sifatnya traffic, kemudian protokoler, itu yang perlu kita elaborasi secara detail, sehingga irama, mobilitas, dinamisasi dalam proses rangkaian kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Dialognya hari Jumat itu memang kita fokus kepada milenial yang khususnya di Kota Pontianak. Kemudian pada malam harinya akan kita gelar konser akbar, konser kebangsaan. Itu menghadirkan artis-artis nasional ibu kota, kemudian juga di-hire juga artis-artis daerah yang menasional. Sehingga memang ini persembahan terbaik kami untuk masyarakat Pontianak dan sekitarnya. Jadi kami berharap seluruh masyarakat di Kota Pontianak hadir pada konser kebangsaan Jumat malam pukul 19 sampai pukul 22. Kita berjepin bersama, kita lakukan flash mob dengan kemeriahan ciri khas Kalimantan Barat, Pontianak. Dan kita nonton sambil kita kuatkan toleransi persatuan di Kota Pontianak.